Halo guys, pasti banyak dari antara kalian yang bertanya-tanya, apakah anjing yang saya adopsi adalah Siberian Husky atau Alaskan Malamute? Nah, di sini aku mau jelaskan. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya pergi ke Thailand, langsung ke tempat breeder anjingnya langsung, yaitu saya membeli Siberian Husky. Siberian Husky tersebut saya beli sekitar $550 atau sekitar 9 atau 8 jutaan tergantung kursnya. Setelah saya membelinya dari breeder tersebut, saya mengecek bahwasanya Siberian Husky memiliki beberapa kelebihan dan beberapa bentuk dari wajahnya yang berbeda dibandingkan Alaskan Malamute. Nah, seperti gambar di samping, ini adalah anjing yang pertama saya adop yang saya beli dari Thailand, yaitu Siberian Husky. Memang ada beberapa Siberian Husky yang berbeda. Ada yang mempunyai trisula di kepalanya, termasuk seperti anjing ini. Ada yang dua, tapi lebih condong untuk Siberian Husky ini lebih kecil atau ramping, dan matanya selalu pasti ada yang seperti warna biru, atau bisa dibilang mata bule, kanan dan kiri berbeda, dan ada yang bisa dua, dan ada juga yang warna coklat. Berbanding terbalik dengan Alaskan Malamute yang matanya selalu coklat dan tidak ada biru. Sekarang orang-orang pada bertanya pada saya, kenapa kok sekarang anjingnya bukan Siberian Husky lagi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekitar sebulan yang lalu, pada saat saya berpikir ketika suatu saat nanti saya pulang ke Indonesia, apakah anjing tersebut bisa saya bawa pulang ke Indonesia atau tidak? Ternyata saya selidikin, Siberian Husky yang saya adop tidak memiliki sertifikat dan microchip di dalam tubuhnya, sehingga anjing tersebut tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia karena syarat pulang ke Indonesia itu sangat sulit kalau tidak ada microchip dan sertifikatnya. Sehingga anjing yang telah saya adopsi tadi, Siberian Husky tersebut, saya kembalikan ke pemilik sebelumnya dan saya mengadopsi anjing yang baru, yaitu Alaskan Malamute. Inilah Alaskan Malamute yang saya miliki. Memang keduanya kelihatan sangat mirip sekali ya. Warnanya sama, dari bercaknya sama. Cuman di sini bedanya, si Alaskan Malamute lebih gede, terlihat lebih gemuk, lebih panjang sedikit. Dan kelihatan dari wajahnya, ini memiliki wajah yang berbentuk garis 2, bukan garis 3. Untuk Alaskan Malamute memiliki harga 2 kali lipat dibanding Siberian Husky. Alaskan Malamute memiliki kisaran harga $1,000 atau 14 juta sampai 15 juta rupiah. Jadi itulah alasan mengapa saat ini saya mengadopsi Alaskan Malamute. Terima kasih telah menonton channel ini dan support terus. Salam di CKMTP.